Jadi kita udah di Sanomiya di daerah Kobe. Itu tuh kita harus naik bis untuk ke desa Konoha. Jadi di situ tuh naik bis lumayan lama sih ya. Mungkin totalnya kalau dari Kyoto Station itu sekitar 2 jam lebih lah paling gitu. Tunggu aja ya. Mau pergi ya, nunggu di lantai apa? Platform 5 ini. Cuma beli tiketnya harus di sana. Masuk dulu. Kalau beli tiket nih harus kesini, tempat tiket konter. Biar 1-2 harus ngantri. Bus menuju desa Konoha. Waktunya masuk. Mana tiketnya, Pak? Sugoi. Tunggu tiketnya. Jadi bikin video ini. Ayo masuk. Masuk. どうぞ。Kita udah nyampe. Tuh. Ada mana sih? Nah, kita nanti bakal masuk ke sana, menuju. Itu nyampe masuknya. Biasa turis-turis. Halo, Pak. Gimana perasaan? Gimana perasaan, Pak? Bagus, akan jadi ninja. Jadi kita nanti jalan ke sana. Ya. Yuk. Kita jalan dulu. Oke, kita sudah dapat map. Jadi ini dia. Sasuke to Sakura. Besnya. Wow. Jadi kita jalan ke sana. My pop. Keren, cincang. 3.000. Dia masuknya? Anjir. Lumayan ya. Kita masih maju ke sana terus sampai ujung. Ini yang kalau mau naik tram yang udah buat orang-orang kaya bangsawan bisa naikin ini, jadi nggak perlu jalan. Nggak perlu jalan. Sana-sana kita naikin aja, bayarnya lumayan 500 yen. Kita mah anak kos aja, jalan aja ke sana-sana. Paling 15 menit ya akan kerasa. Kayak gitu. Oh my god. Dia masih ngoprekin. Kamar coy, kita lagi syuting. Coy, kita lagi syuting. Coy, kita lagi syuting. Time warp. Masuklah. Gimana, Pak? Kita akan menjalani misi. Asik. Berdua. Dua orang. Jadi genin. Jadi genin. Jadi kita masih genin. Kita harus jalan ke sana nih. Manjat kayaknya sampai Gunung Bromo ya. Tidak apa-apa. Kita jalani semua ini. Nomor yang terkenal di Awajitsu yang baru bulan 4. Nah, sini tuh baru ditemukan di Konoha. Oh, iya. 3.300. Ya, dewasa 3.300, anak sekolah 1.800. Dia buka dari jam 10 sampai jam ini jam 10 lah. Ya udah jelas kita ini sih ya. Kita mau masuk ke sini. Oke, kita pakai view mulai aja. Mana tu? Ah,
dia ngasih tiket di sini. Dia beli tiketnya di sini. はい、これで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。Alhamdulillah, kita sudah dapat tetap dulu. Oh iya, gulungannya. Oh, tuh, kalau kalian bisa lihat ada patung Hokage di sana. Dulu ini. Oh jee, kita dapat gulungan ninja Tenomaki dan Shinomata. Jadi ini Tenomaki ini dia gulungan langit. Kalau Chin yang tanah. Ini. Kita dapat dua. Jadi kayak ujian chunin gitu. Yang satu lagi nih. Ini kan pasti yang pas lagi ujian chunin itu yang disuruh ngerebut salah satu ini loh. Dari tim lain. Topinya kita. Hey, sudah mulai kau enak. Coba kita buka dulu ini. Kita buka dulu yang ini. Isi dari kertas gulungan Ten Nomaki itu dari surga. Jadi kita sumpulin stem-stemnya. Ya kurang lebih satu gulungan juga sama sih kayak gini. Ini lagi buka yang tanah Chi. Kayak gini tuh isinya. Jadi ini kayaknya ada beberapa tempat kita harus dapat. Iya nih. Stempel aja. Mulai dari nol sih sini. Ini yang yang patung-patung terus kewan, lusurin sampai ujungnya ke sini. Jadi kita semua. Kalau pun tak sama Cici. Katanya ada hadiahnya sih sebenarnya. Kita akan masuk ke sana dulu. Misi yang pertama. Ten no Maki. Saya kini Uchiha sih. Ada masa kini nggak? Kok pas sekarang ya? Jadi di sini yang Uchiha itu buat kotak, yang ini buat fisik badan. Masih kos, saya nyuruh dekat masen nade. Dalamnya hari itu segera awi makimono pakai masen nade. Hirai te. Ah. Ini terus masuk ke sini. Ada di sini juga. Jadi ini emang beneran fisik sih ya. Fisik sih ya di sini. Uchiha mungkin itu ya. Uchiha lebih pakai otak katanya. Paling lebih menyusahin badan. Oh, di sini ada ranjau, bung. Itu mungkin jalan kosong. Gitu. Siap. Jadi naik turun. Oh, kita mau motif. Disuruh apa ini? Cek dulu di atas ada orang atau enggak. Kalau enggak ada, naik. Oh, oke. Okay. Thank you.
ください、はい、どうぞ言われたらいいです。はい、どうぞ。はい、行きましょう。Kalau mau, bisa kerja. Dari ujung sampai akhir. Dan hadiahnya apa? Gelang. Ini tanda sudah jadi sini. Ya. Ntar lagi tes jadi mokal ini. Siap. Petualangan. Ya. Beres ini, dapat gelang ini. Pesannya dari? Pesannya di pojok. Kita ada pesan. Nih, makanan udah datang. Yang ini soyu, yang ini miso. Yang gue belinya yang Mitsuke ini. Mitsuke itu Calvis Orange. Ini yang Alvin Koala Lemon. Oke guys, kita udah beres ujiannya, ujian sinin. Dua gulungan ini Chi dan Ten. Yang pertama kali itu kita tadi coba itu si Ten, surga ini. Nah, kalau udah lu udah lulus ini, lu bakal gelang ini nih, bukti kelulusan lu gelang yang warna hitam. Nah gue jelasin dulu Tenomaki itu apa di kertas gulung surga. Nah, kertas gulung surga ini, oh anjir, surga ini, oh anjir, kertas gulung surga ini itu ada dua jalan, mau ikutin jalan Uzumaki atau jalan Uchiha. Nah, tadi kata staffnya itu ya, yang atas ini, yang Uzumaki itu, dia membutuhkan fisik, dan sedangkan Uchiha membutuhkan otak. Guys, jelas ya, Sasuke orangnya pinter gitu, jenius ya. Ya Uzumaki kerja keras ya untuk bisa jadi Hokage. Iya, saya kerja keras orangnya. Saya bekerja juga kerja keras. Nah, terus di sini mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stem. Kita semua butuh 7 stem dalam satu course. Jadi sebelum ke finish, kamu kalau udah keluar finish itu kamu nggak bisa balik lagi. Jadi makanya kalau misalnya finish itu cuma ada satu stem, kalau kamu masih belum, itu harus balik lagi. Berarti kamu di remedial. Di remedial. Kita berdua udah ke Uzumaki sama Uchiha. Di Uzumaki itu ya sedikit bisa lah ya, remedial sekali balik. Kalau di Uchiha ini kita bisa remedial 3-4 kali. Sampai kita naik turun. Ada yang kejedot sana, kejedot sini. Nah guys, yang buat Shinomaki dijelasin sama, ya perkenalkan diri. Alvin. Ya Alvin, kita ketemu di Unpar. Jadi Unpar. Sekarang dia akan jelasin Maki, dengerin baik-baik ya yang si Chi nih. Jadi di gulungan yang tanah itu, yang namanya Shinomaki, dia course-nya beda sama yang Ten. Nah, kalau yang Shinomaki ini lebih sifatnya quiz ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, dia ada 7 spot. Nah, itu di tiap spot bakal ada quiz. Nah, kita harus ngarsir mana jawaban yang benar, tapi ada jawaban yang palsu. Jadi kalau kalian misalnya kalian nggak yakin, coba tanya sama si guide yang di awalnya dulu, karena dia bakal ngejelasin cara
pakainya. Jadi di sini juga banyak wahananya, spot-spotnya banyak banget buat Instagram. Mulai dari Akatsuki, Kurama dan lain-lain, kalian bisa cari aja keliling-keliling. Jadi sekian dari kami. Kita udah beres, sudah lulus. Jadi selanjutnya menjadi Hokage. Ya, kita udah di sini. Kita menjadi Hokage. Bentar lagi. Nanti patung kita akan bakal ditaruh di sana.